Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Saipul. Kali ini aku lagi nyiapkan bambu buat angklung. Ini karena sudah bulan Oktober, sudah waktunya motong bambu. Dan kemarin saya sudah motong bambu ini. Hari ini mau aku lubangi di setiap ruasnya. Untuk selanjutnya bambu ini akan direndam di dalam air. Dalam air kebetulan di sini ada sungai, ya saya akan rendam di dalam sungai. Namun sebelumnya saya akan lubangi bambu-bambu ini. Yuk ikuti saya. Ya, maksud dari pelubangan bambu ini adalah agar air bisa masuk ke dalam bambu. Bisa masuk ke dalam bambu. Saat direndam, air akan masuk ke dalam bambu dan bisa merendam semua bagian bambu. Sehingga bambu ini akan lebih tahan lama dan lebih tahan terhadap penyakit. Kita langsung menuju sungai. Cara yang kedua, sebelum kita merendam bambu agar semua bambu dapat terendam dalam air adalah dengan memotong bambu sesuai keperluan. Setelah itu melubanginya pada bagian ruas bambu yang sudah dipotong. Kita lihat saja ya. Pada bagian ini harus dilubangi dengan cara kita pakai bambu seperti ini, pakai besi seperti ini. Ya, sudah lubang sampai ke ruas sebelah sini. Jika sudah lubang begini bisa direndam dalam air dan pasti semua terendam.
kita tes dengan air. Ya, semuanya sudah terendam. Jadi ketika bambu ini sudah semuanya terendam, maka bambu akan menjadi lebih tahan lama dan lebih tahan terhadap segala macam cuaca serta penyakit, hama atau binatang yang mau memakan bambu ini. Kita ikat dulu bambunya biar tidak hanyut. Ya, perendaman ini tidak sampai 7 hari ya, antara 5 sampai 7 hari cukup. Yuk, kita lanjutkan lagi. Hari ini sudah cukup. Kamu ikuti saya untuk merendam bambu di air yang mengalir ini. Terima kasih sudah ikuti saya. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya, like dan komen juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.